صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sambung majlis ilmu kuliah kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Mudah-mudahan sama-sama kita beroleh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk tajuk iaitu Muqaddimah fi Fadilatil Fiqh, iaitu suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan berfikir. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita masuk hari ini muqaddimah bagi kitab Jauharul Mauhub. Yang pertama sekali, muqaddimah dia ni dia nak membicarakan kita kepada kita kelebihan bagi orang yang berakal. Bagi orang yang dengan akal dia gunakan akal dia untuk berfikir. Dan fikir ni ada dua tuan-tuan. Satu, fikir dengan akal yang sempurna. Yang kedua, fikir dengan hati yang bersih. Dia gitu. Jadi jangan kita beranggapan fikir ni cuma pada akal saja, tak. Fikirnya ada dua. Satu dengan akal yang sempurna, yang kedua dengan hati yang bersih. Kenapa disebut oleh para ulama yang pertama sekali dengan akal yang sempurna? Kerana akal yang tidak sempurna dia tak boleh nak berfikir secara normal. Dan kerana hati yang tak bersih, dia tak boleh nak fikir dengan baik. Begitu tuan-tuan sekalian. Maka bila mana akal ni sempurna, dia akan berfikir secara normal. Dia bawa pemikiran dia tu kepada suatu pemikiran yang Allah Ta'ala redha. Ataupun dalam bahasa yang mudah kita nak faham, pemikiran dalam perkara yang positif. Jadi bagi akal yang tak sempurna ni tuan-tuan, berfikir dia kepada fikir yang tak elok. Mana kata dia fikir macam mana nak mencuri, macam mana nak pi konokan orang ni, macam mana nak pi naik orang tu. Ini bagi akal yang tak sempurna. Tapi bagi akal yang sempurna ni, dia fikir ni perkara yang menjurus kepada kebaikan. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan hati yang bersih. Bila hati yang bersih ni sekalian, dia fikir dia pun melalui hati ni untuk nak jadi seorang manusia di sisi Allah yang Allah Ta'ala kasih dia. Dia sentiasa punya sifat suka nak bertaubat. Dia sentiasa punya sikap suka untuk nak dokek dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ni fikir dengan hati yang bersih. Maka dalam kitab ni katanya, Bismillahirrahmanirrahim, katanya ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan fikir. Iaitu katanya menjalankan hati dengan menelek pada pekerjaan kerana menuntut akan barang yang baik atau terlebih baik. Dia kata iaitu menjalankan hati. Jadi hati orang yang berfikir dengan sempurna tuan-tuan, hati dia ni hati yang hidup. Hati yang hidup ni macam mana? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia menyebutkan, dia kata tanda-tanda hidupnya hati seseorang ni ada tiga. Tanda hidupnya hati seseorang ni, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada tiga. Iaitu hidup dia tu dengan perkara yang membawa dia ni pada keredaan Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali. Maka yang pertama sekali, hidup dia, hidup hati ni dengan dia menghidupkan rumah-rumah Allah. Ini hati yang hidup. Maka tuan-tuan, hati yang hidup ni hati yang sempurna padanya ilmu. Hati yang hidup ni hati yang sempurna padanya setiap kehendak Allah. Setiap tuntutan daripada Allah tu sempurna pada dia tu. Kenapa? Kerana hati dia hati yang menerima. Maka tuan-tuan sekalian, bila hati yang menerima ni hati yang hidup, maka tanda-tanda hidupnya hati ni dia menghidupkan agama Allah, kata Sayyidina Ali. Maka dia menghidupkan rumah-rumah Allah. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, dia bawa kepada ketakwaan. Sebab itulah Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa tu letak dia kat sini, kata Nabi. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah,
dia baca surah An-Nur ayat 28. Sayyidina Ali dia baca surah An-Nur, dia sebut satu hadis Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali, al-masjidu baitu kullu taqi. Kata Nabi, masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan sekalian, bila takwa ni dia letak ke hati, maka fikir pada hati ini dia menjalankan suatu perbuatan, satu perkataan, satu pemikiran yang baik. Ini orang yang hati dia berfikir kepada yang baik. Maka bila dia fikir yang baik ni, tak ada lain lah tuan-tuan. Hidup dia ni punya matlamat, dan matlamat hidup dia ni nak dapatkan syurga. Bila nak dapatkan syurga ni, dia berjalan ke arah yang dia ni yakin dia boleh masuk syurga. Apa dia yang menyebabkan kita ni boleh masuk syurga tuan-tuan? Apabila kita menghidupkan hati kita dengan menghidupkan rumah Allah. Maka sifat orang-orang yang hidup hatinya, kata Sayyidina Ali, dia menjadikan masjid itu rumah bagi dia. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 28. Allah kata apa? Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 20 ayat 36. Allah menyatakan apa? Allah kata hidayah petunjuk itu, kata Allah, bersinar ia dengan nyatanya, iaitu di dalam rumah-rumah ibadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang nak dapatkan hidayah, dapatkan hidayah ni tuan-tuan daripada rumah-rumah Allah. Makna kata bermula hidayah itu daripada rumah-rumah Allah. Bila hati dia hati yang datang, hati yang teringin nak pergi ke masjid, yang nak menghidupkan masjid, orang ni tuan-tuan orang yang perolehi hidayah. Hidayah kat sini maksud apa tuan-tuan? Dia tu terpimpin. Hidayah kat sini maksudnya dia tu tertolong. Hidayah maksud kat sini tuan-tuan, Allah sentiasa menjaga dia dengan pandangan rahmat. Allah sentiasa menjaga dia dengan sentiasa nak beri keampunan. Maka kat situ letak hidayah. Dan tuan-tuan, hidayah ni diberi kepada orang yang hati dia hidup dengan menghidupkan rumah Allah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur ayat 36 ni, siapa-siapa nak boleh hidayah datang masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, lalu Allah menyatakan, Allah perintahkan, bila di masjid ni apa kerja kita? Bila sebut saja ke masjid, kerja kita tak ada lain lah tuan-tuan, melainkan dengan memperbanyakkan zikir, melainkan dengan kita menjaga segala ibadah. Bila kita doa-doa dalam masjid, maka tuan-tuan dan puan sekalian, kat situlah Allah Ta'ala akan tolong kita sepanjang perjalanan semasa kita hidup, kita jadi orang yang fikir kita dengan hati fikir yang baik. Akhirnya kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini matlamat bagi orang yang dia berakhirat. Tapi bagi orang yang tak ada matlamat hidup tuan-tuan, bila tak ada matlamat hidup, kita nampak hidup dia mengikut kehendak dia. Apa pun yang dikatakan nafsu, itu yang dituruti. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa contoh lah. Semalam tuan-tuan sekalian, saya pergi tengok anak saya dekat sekolah dia. Anak saya sekolah tahfiz. Saya pergi tengok anak saya dekat sekolah dia. Jadi bila saya tengok anak, kita bawa lah makan. Bawa makan ni sebab anak kita tak boleh bawa keluar. Sekolah ni dia straight sikit, yang tak boleh bawa keluar. Outingnya tuan-tuan, setahun cuma dua kali outing dia. Kan, memang straight betul tuan-tuan. Sekolah tu sangat straight. Kan? Jadi memang saya tak letak kat sekolah saya tuan-tuan. Anak kita letak kat sekolah kita tak jadi. Dia kata ni sekolah bapa aku. Itu normal tuan-tuan kan. Kita dah letak dulu tak jadi. Kita letak kat sekolah kawan kita. Bila letak kat sekolah kawan kita, dia straight, very straight. Dia outing kan, setahun cuma dua kali dia outing. Cuti tak samalah dengan cuti sekolah biasa ni. Jadi kita boleh jumpa tiap-tiap minggu. Itu pun waktu jumpa dia daripada lepas zuhur sampai maghrib. Hari Ahad sahaja. Itu ke tuan-tuan, waktu dia bagi jumpa. Jadi bila kita pergi jumpa anak ni, bawa lah makan. Bila saya bawa makan ni, kita lebih kan sebab dia ada kawan yang rapat dengan dia 2-3 orang. Kan?
kita panggil lah kawan yang rapat dengan dia, dia seronok dia berkawan dengan budak tu, panggil makan sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salah seorang kawan dia semalam ni, dia pun ceritalah dengan saya. Cerita tu dengan kesungguhan. Dia kata, "Ustaz," dia kata, "bapa saudara saya meninggal minggu lepas. Minggu lepas bapa saudara dia meninggal. Umur 41 tahun. Muda lagi tuan-tuan. Kan? Yang kata mati ni dia bukan kira usia tuan-tuan. Kan? Jadi dia meninggal minggu lepas hari Ahad," dia kata. "Kebumi dia meninggal ya, kebumi pukul 5 petang Ahad tu. Jadi pada malam bapa saudara saya dah dikebumi tu, malam tu ustaz," dia kata, "saya nak minta lah apa nama supaya ustaz boleh lah terangkan ke saya apa yang patut saya buat." Budak ni umur 14 tahun tuan-tuan. Kawan anak saya umur 14 tahun. Dia tak pandai nak berbohong, dia tak pandai nak mereka cerita dah. Bila dia bercerita tuan-tuan, sambil dia bercerita tu dia nangis, dia bercerita sebab menunjukkan dia sayang ke pak saudara. Jadi dia pun cerita, dia kata, "malam lepas ke bumi tu ustaz," dia kata, "saya mimpikan pak saudara. Saya mimpi saya pergi ke kubur dia dengan anak-anak dia. Mimpi pergi kubur dia. Bila mimpi pergi kubur dia ni, anak-anak dia ni seronok. Anak-anak dia 5 orang ni seronok. Atas kubur tu seronok. Gembira. Saya tanyalah dalam mimpi tu, ustaz, apa yang kau orang seronok sangat?" Dia kata, "sebab ayah hidup balik," dia kata. Dia kata, "ayah hidup semula." Jadi dia kata, "tak percaya, baliklah rumah," dia kata, "tengok ayah ada dalam bilik." Saya pun ustaz, dia kata, balik rumah dengan anak-anak dia ni, dengan anak-anak pak saudara ni, tengok dalam bilik ayah dia tu, memang ada pak saudara saya dalam mimpi. Budak tuan-tuan, dia bukan mereka cipta cerita. Budak dia bukan nak bohong. Jadi kemudian dia kata, bila dia tengok pak saudara dia ada dalam bilik, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tak berbaju, dalam keadaan muka tu hitam. Dia kata, "nampak jelas ustaz," dia kata, "muka pak saudara saya tu hitam muka dia. Sangat hitam." Lepas tu nampak keadaan diri dia tu, badan dia tu, badan tu, kulit tu mengelupas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia cerita tu dalam keadaan dia nangis sebab dia sayang dia pak saudara. Pak saudara dia meninggal minggu lepas. Jadi dia tanya ke saya, dia kata, "ustaz, petanda apa?" Bila kita dengar macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kata, "ya Allah, ni budak ni budak sedang ngapal Quran." Saya tanya, "kamu ngapal berapa juzuk dah?" "Saya ngapal dah 16 juzuk dah ustaz." "Dah 16 juzuk dia ngapal. Umur 14 tahun. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala beri petunjuk ke dia tentang bagaimana pak saudara dia, hal keadaan bapak saudara dia. Saya tanya kepada dia, "sepupu-sepupu kamu macam mana, anak pak saudara ni?" Dia kata, "semua ustaz," dia kata, "3 laki-laki, 2 perempuan." Saya tanya lagi, "semayang ke tak sepupu kamu ni, daripada apa yang kamu tahu?" "Tak semayang ustaz." "Pak saudara kamu masa hidup dia, dia semayang ke tak?" "Dia pun cakap tak semayang ustaz. Saya tak pernah tengok dia semayang." Jadi bila dia cerita macam tu tuan-tuan sekalian, saya terus terjemahkan daripada ilmu yang selama ni kita tahu. Saya cakap dekat dia, "ni petanda yang tak baik lah. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan dekat kamu sebab apa? Sebab Allah nak kamu tolong bapak saudara kamu. Allah tak harap dah anak-anak dia sendiri untuk tolong dia. Kamulah yang sepatutnya tolong dia sekarang ni. Dengan Quran yang kamu baca hari-hari, dalam kamu mengapal tu, saya cakap, tiap-tiap pagi kamu bangkit pagi, bermula kamu hari kamu nak ngapal Quran, hari kamu nak baca Quran, kamu niatkan untuk pak saudara kamu ni. InsyaAllah Tuhan akan tolong," saya kata. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak pak saudara dia, sepupu dia ni, dia cerita dengan saya, setahu dia memang tak semayang. Yang sulung umur 19 tahun. Yang nombor 2 tu koma umur 17 tahun. Kemudian nombor 4, nombor 5. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang tak semayang anak-anak dia. Saya pun cakap, "yang dah lopeh tu dah lah," saya cakap, "bagaimana pak saudara kamu didik anak dia? Itu sekarang ni urusan Allah lah dengan dia. Yang penting bila Allah beri petunjuk ke kamu, Allah bagi kamu mimpi tu mimpi yang benar.
Malam dia mimpi tuan sekalian, dia kata dia sedar aku 3 pagi tu, dia menangis, dia kejut omak dia. Saya kejut omak saya ustaz, saya cerita, dia kata pagi tu je kak, dia kata saya cerita dekat omak, mimpi dia kata mimpi patih. Mimpi patih muka dia hitam, dia balik rumah muka hitam duduk dalam bilik. Kemudian mimpi dalam keadaan dia tu badan dia menggelupas, darah mengalir. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada orang yang nak diberi petunjuk. Bila Tuhan tunjukkan kepada seseorang, bermakna Allah Ta'ala ni dengan rahmat dia nak orang yang diberi petunjuk tu menolong orang yang sedang dalam keadaan kelemasan dalam kubur. Tambahan pula zaman kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut masjid, bila sebut surau, inilah orangnya tuan-tuan. Ni ialah orangnya. Nak banding dengan orang yang tak datang tuan-tuan, kita tak payah bandingkan. Memang tu kalah dari segi kedatangan tu kek kita, menang dari segi tak datang tu kek orang. Cuma bila kita boleh datang kan kita bersyukur. Sebab apa? Kita termasuk dalam kalangan mudah-mudahan. Kita duk harap gitu. Termasuk dalam golongan mudah-mudahan. Yang kita ni termasuk dalam golongan mudah-mudahan Allah Ta'ala pilihlah kita untuk disempurnakan pemikiran pada hati dan pemikiran pada akal, supaya di sepanjang hidup kita ni tidak ada lain, tidak ada lain melainkan kita nak cari redha Allah Ta'ala semata-mata. Dan kita duk harap supaya di sepanjang hidup kita tuan-tuan, kita punya matlamat. Apa matlamat kita? Akhirat ni matlamat. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu yang pertama kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang kedua kata Sayyidina Ali, orang yang berfikir dengan hati ini, orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Orang yang fikir dengan hati ini, orang yang sentiasa baca Quran tuan-tuan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita malam ni yang ada dalam surau ni, kita fikir, kita jangan tuding jari ke orang, kita fikir kita sama-sama malam ni. Berapa ramai di kalangan kita yang ada dalam surau ni khususnya yang memang betul-betul istiqamah dengan Quran. Dua waktu yang disebut oleh Fudail bin Iyad dengan Quran ni, yang jangan ditinggalkan baca, kata Fudail bin Iyad. Yang pertama pada waktu malam sebelum kita tidur. Sebelum tidur, Fudail bin Iyad kata, jangan tinggal baca Quran pada malam sebelum kamu melelapkan mata. Sebelum tidur, baca Quran dulu. Yang kedua tuan-tuan, waktu pagi sebelum terbit matahari, maknanya bangun daripada tidur, pegang Quran dulu. Masalahnya hari ini tuan-tuan, nak tidur pegang telefon, bangun tidur pun cari telefon. Betul tak saya cakap ni tuan-tuan? Nak tidur pegang telefon, duk tengok Facebook, duk tengok WhatsApp, duk tengok macam-macam. Bangun tidur pun cari telefon, nak tengok Facebook, nak tengok WhatsApp dulu. Saya pesan betul-betul ke tuan-tuan dan puan-puan malam ni, saya pesan betul-betul. Bangun, nak bangun tidur yang pertama sekali pegang Quran. Seafdal-afdal baca Quran pagi tuan-tuan sekalian, iaitu sebelum kita subuh tu. Itu seafdal-afdal tempat, seafdal-afdal waktu. Maknanya kita kena bangun sebelum subuh. Hari ini subuh kita agak lewat tuan-tuan, pukul 5:30 kita boleh bangun lagi, pukul 5 suku boleh bangun lagi. Kita baca takat 10 ayat, lepas itu baru kita pergi masjid. Begitu. Jadi orang yang hati dia hidup ni, orang yang Quran ni menjadi sumber bagi diri dia. Jadi bila dia tak baca Quran, dia rasa gelisah, dia rasa tak tenang, dia rasa tak senang. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, orang yang berfikir hatinya ni, iaitu orang yang berkasih sayang sesama Islam, sesama saudara dia. Ini tuan-tuan dan sekalian. Jadi kita tunjukkan kasih sayang kita sesama kita hari ini. Sebab apa?
kita ni tuan-tuan mengharapkan sesuatu daripada dia, dan dia pun mengharapkan sesuatu daripada kita. Bukan soal dunia, tapi soal apa yang dia perlu daripada kita tentang kebaikan dia di sisi Allah. Soal apa yang kita perlu daripada dia juga kebaikan daripada Allah. Doa mendoakan antara satu sama lain. Begitu. Ini orang yang berfikir dengan hatinya, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Maka katanya lagi dalam kitab ni, dan katanya lagi, atau yang terlebih baik sebagaimana firman Allah Ta'ala, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ar wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Dan tiadakah menelik mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, tidakkah manusia ni, kata Allah, berfikir dengan hati yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Maksud dia gitu. Ya, ini kata Allah, kufar Mekah ni, perangai orang kafir. Ayat ni Allah Ta'ala turunkan, tujukan kepada perangai orang kafir. Allah kata, takkah orang kafir ni punya hati untuk nak menilai supaya apa yang dia lihat dengan mata masukkan dalam hati, bersihkan hati dan jangan terus tolak. Macam kita lah tuan-tuan dan puan sekalian. Hari ini kadang-kadang sesuatu perkara ni kita tak tahu dengan jelas. Sampai benda-benda ni kat kita, tambahan pula zaman kita ni zaman fitnah. Bila zaman fitnah ni tuan, zamannya kita kata agak teruk. Semua orang terbuka dengan fitnah. Semua orang terbuka dengan boleh dibukakan aib oleh orang lain melalui berbagai cara. Hari ni tuan-tuan, Facebook boleh jadi viral. Kita pula bila baca Facebook tuan-tuan, kita terima apa yang tertera dalam Facebook yang kita baca tuan-tuan. Dengan percaya, kita pula pergi share berapa punya besar dosa kalau benda tu tak betul. Maka jangan jadi hati seperti hati orang kafir, kata Allah Ta'ala. Kita punya hati yang tak sama dengan hati orang kafir. Sebab bila kita lahir, tuan-tuan, diazankan ke telinga. Nama Allah yang pertama disebut ke kita. Bila kita lahir, tuan-tuan, disambut dan didoakan, diakikahkan. Sabit dengan untuk jadi mulia kita ni. Kerana dimuliakan dengan ajaran-ajaran agama. Lalu tuan-tuan sekalian, bila kita sabit dengan ajaran-ajaran agama sejak daripada lahir, maknanya kita ni, jasad kita, hati kita, pemikiran kita, cara cakap kita tak sama dengan orang kafir. Orang kafir ni dia tak ada tapi apa tuan-tuan. Makanan dia pun haram pun tak apa, kita makanan kita bertapi betul. Yang haram tak makan, yang syubhat pun kita jauhkan, yang halal kita cuba nak ambil semua. Maknanya ada tapisan, tapisan untuk kita daripada mak bapak kita buat ni cukup cantik dah. Maka bila tapisan tu tapisan yang cukup menghalusi untuk kita ni nak jadi baik, dan insya-Allah kita akan baik dengan sebab tapisan tu. Mak bapak jaga makanan yang dia nak bagi kat kita. Time dia suapkan apa yang dia nak bagi kita makan dengan bismillah. Botol-botol bertapis ni. Maka hati kita, hati yang berbeza dengan orang kafir. Lalu dengan dah cukup umur kita, dah akil baligh kita, kenapa kita tak boleh manage diri? Sedangkan sebelum kita akil baligh, banyak benda dah ditapis daripada perkara yang tak elok masuk dalam diri kita. Banyak benda ditapis. Disuapkan makan oleh mak ayah, bismillah. Kita pula kalau pun ni, kita dengar mak ayah pun ke rumah baca Quran. Kita pula dengar bila orang datang beri salam ke mak ayah. Semua tu ada touching pada hati. Maknanya hati kita tak sama dengan hati orang kafir. Maka tiap benda yang kita terima, kalau yang baik tuan-tuan, kita terus ambil. Kalau benda yang tak jelas tentang baik atau buruknya, kita tapis dulu perlahan-lahan. Jangan buat satu tindakan yang drastik. Jangan kita terus menghukum, jangan terus menyalahkan. Tak tahu bertanya. Tak faham tuan-tuan, kita kaji dulu sampai faham. Masalah orang kita hari ini tak. Hati yang sombong ni cukup ramai.
Hati yang engkar ni cukup ramai. Hati yang tak nak dengar cakap ni cukup ramai. Ni di kalangan kita. Saya nak bawa contoh tuan-tuan dan puan-puan. Bila hati-hati sombong ni tuan-tuan, hati yang engkar, hati yang tak nak kepada kebaikan yang dibawa oleh orang-orang yang baik, hidup kita sia-sia tuan-tuan. Allah akan biarkan kita dengan cara kita. Suka hati kau lah kau nak buat macam mana. Kau jauh daripada rahmat. Ini wal-iyazubillah. Saya nak bawa contoh. Tolong faham elok-elok. Saya nak bagi clear ni tuan-tuan. Orang yang hatinya sombong, yang tak nak disinari dengan agama, tak nak disinari dengan nasihat, tak nak disinari dengan perbuatan-perbuatan baik yang sepatutnya dia pegang, sepatutnya dia buat. Dia tak nak benda tu semua. Sebab dia ada cara hidup dia sendiri, dia ada prinsip dia sendiri, dia ada pegangan dia sendiri, dia ada kepercayaan dia sendiri. Ni ramai hari ni. Kita jangan macam tu. Saya bawa contoh tuan-tuan dan sekalian, biar benda ni clear. 25 bulan 3 hari tu tuan-tuan, saya diminta oleh satu keluarga pergi merisik. Merisik ni bukan bertunang tuan-tuan, just merisik, takat merisik je. Orang yang minta ni orang Selangor lah tuan-tuan. Saya ngajar kat surau tu 7-8 tahun. Lama ni. Jadi orang yang minta tolong kat saya ni untuk pergi merisik ni orang ni 9. Ni 9 kat mana Tobo kan? Orang baru. Jadi oleh kerana orang ni tahu saya orang ni 9. Dan dia dengar orang ni 9 sekalian ada tompek-tompek yang kalau nak pergi merisik ke Minang ke majlis nikah ke Cengkameneh ni cukup banyak tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak apa itu Cengkameneh? Kan? Dia banyak cerita dia yang menyusahkan. Dia cukup banyak. Maka tuan-tuan dan sekalian, maka yang diminta tolong oleh orang ni pada saya merisik orang Rombau. Orang Rombau dan dia lah tak semua. Tapi ada certain-certain dia memang banyak Cengkameneh. Banyak dia punya cerita, banyak benda yang bakal menyusahkan. Ini cerita-cerita sebenar. Jadi tuan-tuan dan sekalian, 25, malam 25 tu pun keluarga ni dia booking saya lama lah dah. Nak minta tolong merisik ni. Lalu kemudian tuan-tuan sekalian, pada malam 25 dia telefon saya. Dia kata, "Ustaz, macam mana besok, confirm ke tak confirm?" Saya kata, "Confirm insya-Allah." "Kek mana kita nak jumpa?" Saya kata, "Kita jumpa dekat masjid yang dekat dengan rumah orang yang kita nak risik tu." Ha, kita cakap macam tu ya. Jadi dalam pukul 9 saya sampai, dia pun sampai dua kereta. Saya sembang dekat masjid tu dengan keluarga laki-lakinya sebab kita nak tahu detail sikit lebih kurang lah. Keluarga yang kita nak risik ni. Budak laki-laki ni pun cakap dengan saya. Dia kata, "Ustaz, yang pertama sekali, budak perempuan ni anak yatim. Dia tak ada ayah. Jadi bila sebut anak yatim tak ada ayah, dan mudah-mudahan cerita tu mudah lah tuan-tuan. Yang kedua dia kata, omak dia ni ustaz jenis yang lorat sikit. Omak dia ni jenis lorat." Tuan-tuan faham lorat ni kan? Jenis yang ada style dia sendiri lah. Yang ketiga ustaz dia kata, budak perempuan ni dia cakap sendiri dengan saya. Dia kata, "Dia kalau nikah di pejabat agama saja pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting kita nikah," dia kata. Saya senang hati dengar macam tu tuan-tuan. Tapi saya lanjutkan lagi. Sebab bila dengar omak dia lorat tu, saya lanjutkan lagi. Saya kata, "Okey, kita nak kena ready pada sesuatu yang kita tak plan ni. Sebab dengar omak dia jenis lorat ni. Kalau sekiranya dia tanya bila nak bertunang, saya nak jawab macam mana?" Dan laki-laki ni pun cakap, dia kata, "Kalau sekiranya dia tanya bila nak bertunang, anytime ustaz." Oh, senang jawapan dia. Satu. Saya tanya lagi, "Kalau sekiranya dia tanya bab hantaran macam mana?" "Kalau dia tanya bab hantaran ustaz, saya cuma mampu bagi takat 3,000 ya." "Saya mampu bagi takat 3,000 dia kata. "Tak apalah tuan-tuan, yang penting nikah ya." Jadi tuan sekalian, sebab Nabi pun kata, "Aulim walau bisyah, buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing." Tak ada masalah lah menurut Islam. Okey, saya puas hati tuan. Kita pun pilah rumah keluarga perempuan ni. Keluarga perempuan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keluarga yang kita kata memang sangat miskin lah.
keluarga yang memang betul-betul miskin. Dia ada 10 orang adik-beradik budak perempuan ni. 8 perempuan, 2 laki-laki. 10 orang adik-beradik. Daripada 8 orang perempuan ni baru nikah 2 orang, tinggal 6. Daripada 6 orang, ada seorang OKU. Kemudian 2 laki-laki tuan-tuan, seorang OKU. Maknanya OKU ada 2 orang dalam rumah tu. Kita tengok hal keadaan rumah pun kita tahu tuan-tuan memang miskin. Omak dia kerja sebagai cleaner salah sebuah sekolah kat Rombau tu. Tak apalah tuan-tuan. Dan keluarga laki-laki ni pun bukan keluarga kaya. Tetapi keluarga yang niat budak laki-laki ni, dia nak masuk dalam keluarga perempuan ni semata-mata dia nak meringankan beban. Itu cerita dia tuan-tuan. Nak ringankan beban dengan satu niat yang cukup baik. Tak apa. Jadi tuan-tuan, pi saya pun mulalah runding. Saya mukadimah lah tuan-tuan. Cara orang tua-tua waktu saya bawa. Walaupun saya masih muda lagi tuan-tuan. Tuan-tuan nampak saya muda kan? Tapi saya bawa cara orang tua-tua waktu. Sikit lebih kurang madah, sikit lebih kurang lah saya kubang kan. Kita ni datang merisi apa semua sekali. Datang jenguk, datang ziarah, nak menyambung apa yang belum tersambung, nak nyatukan apa yang belum bersatu. Lebih kurang lah tuan-tuan. Saya mukadimah gitu. Dah mukadimah sikit lebih kurang ni, mak dia pun cakap tuan-tuan. Bila mak dia cakap dia high, bukan high temperature. Soro dia ni jenis meninggi. Kan? Mungkin dia sebabkan kojo dia, tekanan ke apa, Allah Alam lah. Tapi gitu. Jadi dia pun cakap terima kasih lah dia kata, dan dia rasa bersyukur sebab keluarga lelaki sungguh-sungguh datang daripada jauh juga, dia kata datang untuk nak merisik. Maka dia straight to the point omak dia ni. Dia kata macam ni ustaz, dia kata bila dah datang dengan menunjukkan sungguh-sungguh ni, saya bukan takat nak dirisik anak saya, saya nak kalau boleh tarikh tunangkan hari ni, dia kata. Monung juga saya tuan-tuan, mahu tak monung. Kita gunding risik, dia suruh tunang. Eh, monung saya tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, budak laki-laki ni pun, saya tengok dia pun datang ke saya. Tak apa ustaz, dia kata. Memang dia dah ready. Alhamdulillah. Dia bawa 2 cincin rupa. Satu cincin risik, satu cincin tunang. Dia bawa 2 cincin. Selesai masalah. Selesai risik, saya pun meminang. Kita akadlah sikit lebih kurang tuan-tuan. Akad ni just menyeri majlis itu ialah kan. Dengan ini saya kata saya wakil daripada pihak lelaki meminang anak akad dengan nama sekian, dengan anak ni dengan lelaki nama sekian saja penyeri majlis. Itu bukan rukun pun, bukan syarat sah pun, penyeri majlis. Selesai tuan-tuan, alhamdulillah. Selesai sarung cincin, selesai meminang bagai-bagai ni, maka saya pun lanjutkan soalan. Cadang akak bila nak disatukan budak ni? Sebab jangan lama-lama saya cakap kan. Ha, elok tu ustaz kan. Saya ingat nak lopeh raya ni juga. Tak nyompek-nyompek waktu tuan-tuan. Dia nak lopeh raya juga. Mana kita puasa berapa lama lagi lopeh raya dalam bulan Syawal je. Saya pun suka lah tuan-tuan. Kan? Saya pun tanya lagi. Okey akak, kira nak lopeh raya tentang perkiraan macam mana yang akak daripada akak kepada pihak laki-laki belanja ni. Kita saja tanyalah tuan-tuan. Memang itu dah lazim masyarakat. Macam ni ustaz, dia kata, saya nak minta hantaran 6,000. Ah, monung saya lagi sekali tuan-tuan. Sebab saya dipahamkan 3,000, dia minta 6,000. Mau tak monung tuan-tuan? Kan? Saya pun cakap, saya kata kak, tunang anak akak ni. Sebab dah tunang saya cakap macam itulah. Tunang anak akak, dia cakap dengan saya, dia dah bincang dengan anak akak, dia cuma mampu bagi 3,000 dan anak akak setuju. Anak akak kata nak bincang dengan akak. Eh tak boleh ustaz, dia kata bawang mahal, lada api mahal. Dia baca barang dapur tuan-tuan. Dia baca barang dapur. Bila dia baca barang dapur, dan saya habis hujah waktu ni. Memang habis hujah. Terkapar juga saya tuan-tuan. Lalu kakak budak perempuan ni keluar duduk sebelah mak. Dia kata macam ni lah mak, dia kata pihak lelaki pun dah menunjukkan kesungguhan.
Yang penting adik selamat dinikahkan, kita ikutnya apa kemampuannya kita jalan. Alhamdulillah Tuhan tolong tuan-tuan. Senang betul hati saya. Ya, dapat menyatukan dua hati ni. Senang hati betul saya. Lalu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selesai semua sekali, siap makan balik. Dah balik tuan-tuan sekalian. Nak azan dulu tak? Azan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Jadi bila selesai saja majlis meminang, merisik, kami pun balik. Kemudian apa yang saya nak cerita ke tuan-tuan, yang kita nak cerita ni, hati orang yang sombong, hati orang yang tak nak kepada kebaikan,
hati orang menolak agama Allah Ta'ala ni dan dia berprinsip dengan prinsip dia. Inilah tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita bukan nak cakap apa yang memang tuan-tuan tahu, tetapi inilah yang menjadi pegangan kadang-kadang setengah-setengah golongan yang dia pegang sungguh tuan-tuan sekalian. Yang biasa tuan-tuan dengar apa istilah ni sembilan ni, biar mati anak jangan mati adat. Inilah masalah ni. Bagaimana ditafsirkan oleh orang-orang, setengah orang, biar mati anak jangan mati adat ni? Maka saya tafsirkan dengan apa yang berlaku, yang saya sendiri yang uruskan benda ni. Hari Jumaat 3 minggu lepas tuan-tuan dan puan, Jumaat 3 minggu lepas, 3 kali Jumaat dah, bapa saudara budak perempuan ni dia pun hantarlah WhatsApp suara kepada budak laki-laki ni yang dah bertunang ni dengan 10 WhatsApp. WhatsApp tu WhatsApp suara, 10 WhatsApp dihantar. Dan kemudian budak laki-laki ni dia hantar WhatsApp tu ke saya. Dia dah hantar WhatsApp tu ke saya, dia kemudian dia kata minta ustaz tolong dengar, nanti saya akan call ustaz. Saya dengar WhatsApp tuan, 10 WhatsApp. Maka malam ni saya nak kongsi WhatsApp suara tu dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar ke tak nak dengar? Tapi saya nak dengarkan satu ya. Daripada 10 ni tuan-tuan dengar elok-elok satu ni dan faham betul-betul tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng. Saya bukan marah dan saya tak kisah background anda tu macam mana. Tetapi kita ni ada adat resam orang Melayu. Kalau tak nak ikut adat resam, adat Negeri Sembilan, kita ni orang Melayu, sekurang-kurangnya ada dulang sebagai tanda, bukannya cincin. Cincin tu untuk tanda ikatan, tapi dulang antaran itu menandakan tapak sirih-sirih junjung. Itu yang penting. Mana koi adat resam, adat resam mana dipakai kan ni? Tuan-tuan dan puan-puan, clear ke tak clear? Clear ke tak clear? Ini antara satu daripada 10 WhatsApp. Maka dia kata dalam WhatsApp yang lain, dia kata pertunangan yang dijalankan pada 25 bulan 3 hari itu tidak sah. Dia suruh datang semula, bawa orang tua-tua, bawa tepak sirih, bawa sirih junjung, bawa dulang. Saya cakap dulang tu nak ompok ke kepala dia. Saya geram tuan-tuan. Kita pun Imam Minang ikut syarak. Kita pun nak meminang kan, nak mempermudahkan segala yang susah. Dia boleh cakap antara WhatsAppnya, dia boleh cakap, dia kata kenapa mesti bawa ustaz, kenapa tak bawa orang tua? Ustaz ni alien ke tuan-tuan? Tak boleh bawa ustaz, ustaz ni alien ke? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pergi meminang orang banyak dah. Bukan untuk saya, tuan-tuan, kau faham lah ni. Bukan untuk saya. Saya pergi meminang orang atas permintaan orang, minta tolong banyak dah tuan-tuan. Saya suka nak pergi minang orang ni sebab nak menyatukan hati, menyatukan orang yang belum bersatu. Saya memang suka. Kalau tuan-tuan nak bertunang, cakap dengan saya, hantar saya insyaAllah. Tak ada masalah tuan-tuan. Saya tak ada masalah. Orang minta tolong, ustaz tolong pergi minang, cakap bila. Tapi beritahu awal. Senang saya nak prepare betul. Maka tuan-tuan, dia kata pertunangan 25 bulan tu tidak sah. Dia suruh datang semula. Jumpa dengan dia punya apa, barisan-barisan kepala-kepala adat ni semula. Bawa orang tua daripada pihak laki-laki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, budak lelaki ni pun dia pun ada jiwa. Bila saya dah dengar macam ni, dia telefon saya, kemudian dia tanya pendapat, dia kata ustaz,
macam mana pandangan ustaz? Saya kata macam ni lah, kamu dah bertunang. Benda yang dia cakap tu benda tak mustahak, tak sabit dengan syarak pun. Kamu jangan buat satu tindakan drastik. Kamu fikir tenang-tenang apa semua sekali. Lepas tu dia cakap dengan saya, dia kata, tak apa ustaz, nanti saya nak bincang dengan mak ayah saya dulu. Malam kan saya telefon ustaz, dia kata. Tak apa, malam kan telefon saya tunggu, saya kata. Malam tu dia telefon saya, tuan-tuan sekalian, dia cakap apa? Dia kata, ustaz, saya dah bincang dengan mak ayah, besok saya nak ke Rombau, saya nak ambil balik cincin tunang, nak ambil balik cincin risik. Saya cakap dengan dia, saya kata, kamu jangan terus buat satu tindakan yang drastik, yang tergesa-gesa. Kamu bangun semayang malam tu pun lebih kurang. Budak ni budak baik, tuan-tuan. Saya kuliah kat surau dia tu, dia, ayah dia, omak dia duk ikut kuliah saya ni, istiqamah sungguh. Saya kuliah sebulan sekali. Budak baik. Jadi tuan sekalian, dia cakap kat saya macam tu malam tu, saya nasihatnya. Besok hari Sabtu tu dia tak telefon saya langsung. Hari Sabtu malam tu saya telefon dia. Sebab apa? Kita ni simpati, kita kesian, kita sayang. Saya yang pergi meminangkan. Bila saya telefon tuan-tuan dan sekalian pada Sabtu malam tu, dia kata, ustaz, saya minta ampun banyak-banyak ke ustaz, saya minta maaf banyak-banyak ke ustaz. Saya dah pun ke Rombau tadi, dah ambil cincin tunang, dah ambil cincin risik, saya dah putuskan pertunangan. Siapa yang bodoh, tuan-tuan? Sebenarnya budak perempuan ni siapa? Budak perempuan ni sebab itulah peringkat awalnya dia bercakap, dia nikah ke pejabat agama pun tak apa. Memanglah umur dia 25 tahun. Tahun ni 25 tahun. Tapi dia dah ada seorang anak. Dia nak kata anak dara bukan anak dara, nak kata jandor bukan jandor. Dia dah ada anak seorang. Bukan budak ni jahat, bukan budak ni tak senonoh, bukan budak ni tak betul, tuan-tuan. Omak dia sampai tunjuk keratan akhbar dekat saya dengan mak bapak budak laki-laki. Anak tu hasil daripada apa? Hasil daripada dia dirogol oleh abang dia sendiri. Tunjuk keratan akhbar dekat saya. Tak nak rahsia kan, tuan-tuan. Tak nak apa berlaku yang ke depan. Tu cucu saya, ustaz. Anak dia. Hasil daripada dia dirogol beberapa kali oleh abang dia sendiri. Sekarang ni abang dia ada duduk dalam penjara Kajang, dia kata. 20 tahun, dia kata, penjara. Jadi tuan-tuan, tak lelaki ni masuk dalam keluarga tu untuk nak merengatkan. Oleh kerana tak berakal, oleh kerana hati tak reti nak menilai, nak juga pegang pada adat dengan mengenepikan syarak, kau terima apa yang patut kau terima. Tuan-tuan nampak saya macam marah kau ni? Tak tahu marah, tuan-tuan. Dia kadang-kadang kita ni goram, tuan-tuan. Ni saya buktikan kat tuan-tuan, betul-betul saya buktikan. Bukan kita nak bawa satu cerita dongeng, bukan kita nak bawa satu cerita nak seronok-seronok. Ini cerita benar tentang masyarakat kita. Inilah tuan-tuan, biar mati anak, jangan mati anak. Saya goram, tuan-tuan. Apa agama yang Allah Ta'ala turunkan kat kita ni tak sempurna ke untuk kita nak ikut? Tak sempurna ke agama ni untuk kita nak pegang? Ini yang Allah sebut dalam ayat, tuan-tuan. Allah kata apa? Allah kata, dan tiadakah kamu menelek mereka itu, yakni golongan-golongan kufar Mekah masa tu orang kafir, dengan mengambil fikir pada memlikah kerajaan, pada penciptaan kerajaan langit dan bumi yang Allah Ta'ala cipta ni. Tengok tuan-tuan, kekukuhan langit yang tak bertiang, tengok kehebatan bumi yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Dengan berbagai planet yang ada keliling dia, Allah suruh kita fikir ni dengan hati. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam 7 petala langit dan bumi, daripada segala barang yang ajaib-ajaib di langit 1 sampai langit yang ke-7, ada tiap-tiap langit ada malaikat.
dan sampailah ke Sidratul Muntaha. Kita baru dia ceritakan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, macam mana Nabi dimi'rajkan ke langit, apa yang Nabi tengok, apa yang Nabi jumpa. Nabi cuma satu malam cerita Nabi naik ke langit, tak percaya. Superman terbang dia percaya. Polik waktu dia orang hari ni kan. Cerita Nabi naik ke langit tuan-tuan tak nak dengar, dia nak tengok cerita Superman. Percaya waktu dia kat Superman. Dia ajar anak dia, kau nak jadi kuat macam Superman, dia kata. Tak kau bengong nama dia tak? Ha ni. Ceritalah ke anak-anak kisah Nabi naik ke langit. Apalah cerita seorang Superman terbang ke langit tak? Nabi naik ke langit, kita duk baca Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Allah Ta'ala cerita kan, Allah yang memperjalankan hamba dia. Banyak keajaiban yang Allah Ta'ala tunjuk. Nabi turun ke bumi, jojak kaki ke bumi, mana Nabi cerita. Antara yang Nabi bawa apa? Semayang 50 waktu jadi 5. Sebab Nabi tahu kita ni, Nabi minta ke Allah Ta'ala jadi 5 bersamaan dengan 50 waktu. Punya hebat Allah ni tuan-tuan. Maka Allah cakap apa lagi? Dan kata Allah, iaitu barang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada suatu dan pada keadaan hampir ajal mereka itu. Yakni kalaulah mereka itu berfikir pada indahnya kejadian barang yang di dalam keduanya, kata Allah, niscaya dapatlah mereka itu petunjuk padanya atas hikmah Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah Ta'ala, iaitu dan kesempurnaan kudrat Allah. Dan jikalaulah mereka itu berfikir, mereka itu pada keadaan hampir, walaupun nak mati, walaupun nak mati, orang kafir ini fikir, ya Allah betul lah kau ni hebat, kau lah Tuhan aku. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kata Allah, maka putuslah angan-angan cita mereka itu, niscaya bersegeralah mereka itu kepada beriman dan beramal. Kalaulah Allah ni tuan-tuan, dia bagi peluang ni, selama hidup nak kapi macam mana kapi lah kan? Tapi kalaulah nak mati tuan-tuan, dalam keadaan tercungap-cungap, dia baru sadar, ya Allah betul Islam ni satu agama yang benar, betullah apa yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah Islam ni, betul apa yang dibaca oleh orang Islam tentang Quran, maka aku nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tuan-tuan, Allah kata, kalaupun nak mati dengan sebab dia nak beriman ke aku, aku tolong dia, dan dia termasuk dalam golongan yang akan selamat daripada azab lopeh mati esok. So dah betul ayat ni tuan-tuan, kalau kita faham dengan hati kita. Maka tu sebab tuan-tuan, gunakan berfikir dengan hati dan akal, dengan normal, dan minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, at-tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah wallahu alam. Kita sambung bulan depan. Kita berhenti kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.